Kita ke informasi di mana Hakim Agung MA nonaktif Sudrajat Dimyati diputus bersalah dalam kasus suap penanganan perkara kasasi pilot KSP Inti Dana. Sudrajat Dimyati divonis 8 tahun penjara. Vonis 8 tahun penjara untuk Hakim Agung MA nonaktif Sudrajat Dimyati dibacakan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Yose Rizal yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Sudrajat mengikuti sidang secara daring dari rutan KPK. Sementara Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut secara umum, vonis Majelis Hakim telah sesuai dengan tuntutan sebelumnya, kecuali terkait lama hukuman dan kebijakan uang pengganti. Jadi uang yang diterima 80 ribu dolar Singapura, itu kita minta sebagai uang pengganti untuk badan negara, namun hakim memutuskan tidak dikabulkan karena dengan pertimbangan bahwa itu bukan kerugian negara. Sementara itu terdakwa melalui penasihat hukumnya keberatan dengan putusan majelis hakim karena substansi keadilannya dinilai masih jauh dari kebenaran sehingga pihaknya akan melakukan banding. Ya kan kalau OTT ada uangnya, ada goodie bag. Kalau tidak ada ya gimana kita asumsi tentang itu. Kita hormatilah putusan hakim. Tadi Pak Sudrajat sudah langsung menyatakan banding. Vonis yang diputuskan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut terdakwa hukuman penjara 13 tahun dan pengembalian uang pengganti sesuai nilai suap yang diterima sebesar 8.000 dolar Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.